Audio Jungle. Setelah ini kita tidak boleh berpangku tangan, kita harus segera bergandengan tangan untuk bersama-sama bagaimana membawa Partai Golkar Kabupaten Cilacap ini menuju kejayaan Partai Golkar yang ada di Kabupaten Cilacap. Bapak-bapak, ibu sekalian yang hadir pada hari ini sudah membuktikan komitmen yang tinggi, yang kuat, bahwasanya Partai Golkar harus benar-benar dijaga marwahnya. Harus benar-benar dijaga sebagai partai yang pencetak kader-kader yang terbaik. Pada hari ini juga ditunjukkan dengan kedewasaan dan juga kerelaan, keikhlasan dari senior saya, Bapak Toto Yuli Santoso, untuk bisa bersama-sama dengan kami bagaimana mencari cara terbaik di era milenial ini dengan kombinasi dan sinkronisasi antara kader yang berpengalaman dengan kader milenial untuk bisa meraih kejayaan Partai Golkar. Dalam kesempatan yang baik ini pula, saya, kita semua berbangga bahwa Partai Golkar telah menempatkan kader-kader terbaiknya. Di tengah-tengah kita sudah hadir menunggu dari awal sampai akhir proses demokrasi ini, yaitu Ibunda Teti Rohatiningsih sebagai kader Partai Golkar asli Kabupaten Cilacap yang menjadi wakil kita yang ada di Senayan. Untuk itu kami meminta kerelaan Ibu untuk ikut berdiri di samping saya, memberikan sedikit semangat kepada kita sebagai bentuk komitmen bersama bahwa dari tingkat desa, tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, semuanya bahu membahu untuk kebesaran Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPD terlantik, alhamdulillah ada saya, beliau muda, energik, inovasi, aplaus untuk beliau. Periode 20-25, keluarga besar Golkar Provinsi Jawa Tengah berhari pada hari ini, ya, saya hormati keluarga besar DPD Kabupaten Cilacap, keluarga besar Ormas yang saya cintai, saya banggakan, tamu undangan hari ini yang berbahagia. Mari kita sebagai insan yang berpancasila, beriman dan berpancasila, tentu akan melakukan selalu bersyukur bikaulina alhamdulillah. Pada hari ini saya sungguh bangga, ternyata musda di Kabupaten Cilacap, musda ke-10, berjalan lancar dari awal mulai persiapan sampai akhir, sehingga terpilihnya beliau, adinda saya, Bapak Sindisakir untuk memimpin Golkar 5 tahun ke depan. Mari kita sama-sama bisikan lengan dan kerja keras kita semua untuk Partai Golkar yang ke depan. Bapak Ibu, ke depan Cilacap masih banyak PR yang harus diselesaikan. Untuk itu saya berharap Partai Golkar ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah, apalagi kepala daerah kita adalah dari Partai Golkar. Mari kita sama-sama membangun dari hulu ke hilir, kita ambil bagian kader-kader Golkar yang terhebat mulai dari kabupaten sehingga tinggal ke ranting, semua bekerja sama, sama-sama bekerja gotong royong, bersatu padu jadi timbuk yang baik. Jangan sampai benar pesan kepentingan sendiri, ego sendiri mengalahkan organisasi. Bukan saatnya lagi kita seperti itu. Kita ke depan dengan revolusi 4.0, kita harus melihat, menatap ke masa depan. Cilacap ke depan akan menjadi kota industri. Tangkap itu untuk kita semua, anak Cilacap ke depan akan menjadi Cilacap yang dilirik oleh nasional. Dan kita bersiap-siap dari
keluarga besar Partai Golkar untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Bunda titip pada ketua yang baru bahwa Partai Golkar memikul sekurang-kurangnya ada 3 beban yang sifatnya sangat penting. Satu di antaranya sangat penting dan sangat mendesak. Sementara 2 yang lainnya sangat penting dan segera akan mendesak. Yang pertama, sangat penting dan sangat mendesak adalah memastikan posisi Partai Golkar, yaitu kader Partai Golkar menjadi tampuk pimpinan eksekutif daerah di Kabupaten Cilacap. Tersebut mendesak mengingat pada perhelatan politik daerah sebagaimanapun juga sedang bergulir di berbagai daerah. Dan jika dalam keadaan normal, maka Cilacap akan kebagian giliran pada tahun 2022. Kecuali pembahasan dan putusan undang-undang pemilu yang sedang kami bahas di Komisi 2 menyebutkan lain. Sementara ini draftnya masa itu dari Poksi Golkar mengharapkan normalisasi untuk pemilu kada serentak adalah 22. Mudah-mudahan para petinggi partai di sana satu irama dengan Partai Golkar sehingga proses pilkada 5 tahunan tetap berjalan baik, kompak seluruh Indonesia. Yang kedua dan yang ketiga yakni sangat penting dan segera akan menjadi mendesak adalah memastikan kemenangan Partai Golkar untuk legislatif di Kabupaten Cilacap. Untuk dapat mewujudkan cita-cita kader Golkar memegang tampuk pimpinan legislatif atau daerah Kabupaten Cilacap, 2 adalah memastikan perolehan suara untuk provinsi dan pusat tetap signifikan agar setidaknya dapat menambah perolehan kursi untuk DPR di provinsi menjadi 2 kursi. Sementara ini 1, Bapak, kemarin periode kontestasi 2019 tetap tidak bisa mencapai 2, tapi kita nanti di depan para kader Golkar, menurut PK dan ranting, semangat untuk menjadi 2 kursi provinsi Jawa Tengah. Dan begitu juga untuk DPR RI, walaupun Bunda Teti nanti ke depan nggak tahu tidak masih lagi apa tidak, tapi tetap target kita adalah 2 kursi untuk DPR RI. Sementara di samping 3 beban tersebut yang sekarang terletak di bahu semua kader Partai Golkar Cilacap, terdapat pula 2 tantangan yang mesti dihadapi oleh partai, yakni pertama adalah perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, yang menuntut keharusan untuk tetap mampu beradaptasi sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kedua adalah bagaimana menciptakan iklim yang akomodatif terhadap perilaku dan adaptif, terbuka dan luntur dalam menghadapi tantangan politik, sosial, dan kondisi kemasyarakatan kita, terutama di Kabupaten Cilacap. Dalam 2 kali pemilihan kepala daerah dan 1 kali pemilihan legislatif yang secara intens kami ikuti perkembangan dan terlibat langsung dalam situasinya, kami melihat bahwa diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang lentur, terbuka, adaptif, responsif, serta memastikan terakomodasinya pendekatan-pendekatan baru yang boleh jadi belum kita ketahui atau belum kita kenal sebelumnya. Karena itulah siapapun yang memimpin Golkar di Kabupaten Cilacap atau sekarang sudah terpilih adinda kita, Bapak Sili Sakir, memiliki PR yang cukup lumayan berat untuk kedepannya. Sudah pasti tugas dan sangat berat ini menuntut kerendahan hati, menuntut kemauan yang kuat untuk belajar, menuntut sikap dan akomodatif terhadap segala kemungkinan, ide, gagasan, kritik, masukan, dan saran dari seluruh kader Partai Golkar di Kabupaten Cilacap. Semoga Golkar ke depan semakin jaya, semakin solid, semakin kokoh, semakin memiliki kemampuan yang memenangkan seluruh kontestasi, baik kontestasi eksekutif maupun legislatif yang ada datang. Indonesia, Golkar, selamat untuk adinda saya. Bupati, Sekda, 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 S
terima kasih Ibu Teti sudah menyampaikan beberapa hal yang sudah saya rangkum menjadi satu. Ini merupakan tugas berat bagi kita semua. Oleh karena itu, sepertinya saya sepakat untuk memulangkan Bu Teti dari Jakarta ke Jakarta. Karena apa? Beliau adalah salah satu kader terbaik. Kita punya target-target politik di setiap perhelatan pilkada dan pemilu legislatif ke depan. Ini tentu saja butuh kerjasama, komitmen yang kuat di semua stakeholder dari Partai Golkar. Dan yang lebih penting, setelah ini kami ingin, tadi saya dengar jelas bahwa ini organisasi sayap itu untuk bisa bekerja menyerap aspirasi masyarakat. Dan kemudian kami juga ingin keterwakilan perempuan itu lebih ditingkatkan di Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Ini merupakan tugas berat, makanya kita harus kompak. Setelah ini, tidak hanya di ruangan ini, kita harus langsung kerja. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita perlu kerja keras. Kita juga menginginkan fraksi Partai Golkar untuk terus menjadi mitra kritis bagi pemerintah Kabupaten Cilacap. Bagaimana bisa menggerakkan semua potensinya untuk kesejahteraan masyarakat. Ini lebih pentingnya lagi, juga ada sinkronisasi program baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Dan setelah ini kita semua harus berkomitmen. Kader Partai Golkar itu merupakan kader-kader yang sangat baik. Tapi di era yang cepat ini, era milenial ini, kita semua harus berpacu dengan teknologi, berpacu dengan globalisasi. Makanya peningkatan sumber daya manusia itu mutlak diperlukan untuk semua kader Partai Golkar yang ada di Kabupaten Cilacap. Setuju Bapak Ibu sekalian? Golkar! Sebelum saya tutup, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Edi Susanto. Dari beliau, kami secara pribadi belajar tentang ketulusan, belajar tentang kesabaran, belajar tentang keteguhan hati. Dan itu merupakan modal bagi kita semua yang masih muda ini untuk bisa menapaki sisi-sisi kehidupan ke depan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ayo kita sisihkan baju, kita bekerja sama, gandeng tangan bersama, jangan saling tembak antar kader sendiri, tapi justru saling support antar kader sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.